Assalamualaikum. Hai korang. So guys, sepatutnya aku cuti esok hari Jumaat, tapi aku nak tukar hari ni, hari Khamis cuti. Sebab Jumaat esok tak cukup staff, so aku kena datang kerja esok, cuti hari Khamis. Aku tak ada idea nak pergi mana. So aku baru ingat yang aku baru beli Wolfia kan. Wolfia, makanan alternatif untuk ikan laga kan. So aku ingat hari ni aku nak pergi ke shop. Aku nak beli dia punya bekas yang sesuai untuk Wolfia tu lah. Tapi kan guys, aku rasa kan aku akan beli lebih daripada bekas tu. Takut, tempat tu berhantu. Okay guys, without further ado, jom teman aku pergi ke Eco Shop PJS6. Jom. So aku beli ni, aku ingat nak guna untuk air fryer aku kan, walaupun dia kata kat sini untuk steamer.
Tapi aku nak guna untuk air fryer aku. Kata aku beli ni. Sedap. Korang tak cuba lagi sedap. Ini pun sedap gila. Hilang antuk minum air ni, insyaAllah. Ini first time aku nak cuba. Aku nak cuba sebab packaging ni sangat-sangat meyakinkan tau. Baik gila kau. Ada 1000 mg vitamin C dalam ni. Interesting. So aku beli 2 botol air ni. Aku dulu memang pakai botol 2 air ni tau. Tapi hari tu jatuh pecah. Best dalam murah. Bagus waktu. Kemudian aku beli baja organik ni. Dia kata dia buat daripada tai ayam tau. So hopefully tak berbau sangat lah. Sebab aku pernah guna dulu untuk pokok kaktus aku. Okay je baja ni. Dan aku beli 2 ni. Actually kan daun ni aku dah beli. Dah tengah beli dekat Shopee, tak sampai lagi. Tapi yang dekat Shopee tu lagi murah lah. RM1.50 je. Yang ni RM2. So aku nak beli dulu yang ni. Aku nak cuba. Kan why not kan aku buat dulu. Untuk room decor aku. Dan the last but not least guys, aku beli aku punya ni apa? Aku beli 2 tapi aku nak guna 1 je. Aku nak letak aku punya Wolfia dalam ni lah. Warna hitam tak adalah, warna grey pun okey lah. Dan ini makan-makan. Assalamualaikum. Hai korang. So aku ada beli tadi lah. Aku beli ni je. Banyak aku beli guys. So daripada nak beli ni, terbeli macam-macam kan. So aku beli bekas ni 2. So far tak ada lagi lah bekas warna hitam. So aku ambil grey 2. Tapi aku nak guna 1 dulu. So dan dia punya baja untuk apa tu? Yelah, Wolfia tu pun jenis tumbuhan kan. Mestilah dia nak baja juga kan. So aku guna tai ayam punya baja organik lah. So sekarang ni aku nak basuh bekas ni. Kemudian aku letak air separuh. Sebab apa aku letak air separuh? Nanti aku nak tukar air ikan ni. Aku nak letak betul bekas sisa-sisa air ikan tu dalam juga. So tak nak isi penuh-penuh dulu. Manakan aku nak tukar air ikan lagi. So aku letak air pipe yang tak ada klorin dengan baja ni. Okay guys, jom tengok. Okay guys, aku dah isi air. Kemudian aku dah isi tension gun dalam 3 titik. Okay. Lepas tu apa lagi? Kita ambil baja kita tadi tu. Baja ni aku pilih sebab dia ada ziplock dia sekali. Kan nampak tak? So macam senang lah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Actually ni macam baja di kompos lah. Dia dah ada tanah dah. Tak tahu sebanyak mana. Sikit-sikit kot. Cukup kot. Hujan. Kita kacau lah. Ya ni guys, ni first time aku buat tau. Aku tak tahu jadi ke tak. Tapi insyaAllah lah. Sebab yelah, as long ada cahaya, ada air, ada nutrients, hidup lah pokok kan. So aku dengar Wolfia ni jangan kenakan panas terik sangat kan. Sebab kita tengok dia pun jenis yang pokok yang kecil. Mestilah daun dia lembut kan. Dia punya apa, dia punya body dia lembut kan. So yeah. Dan satu lagi aku dengar, at least dalam 3 hari ataupun 2 hari sekali kau kena godak-godak macam ni. Sebab apa? Bila kau tak godak, nutrients dalam air ni dia mendap. So Wolfia mana ada akar, betul tak? Dia akan sedut-sedut nutrients ada dekat surface je. Sebab aku baca Wolfia ni asal dia dekat Afrika. Dia duduk dekat kawasan air yang mengalir. Bila air mengalir kan, mestilah nutrients tu bercampur-campur dalam air kan. Sebab air bergerak kan. Tapi kalau air tak bergerak macam ni, dia punya nutrients akan tenggelam. So Wolfia tu tak dapat. So at least lah 2 hari ke 3 hari sekali godak macam ni, supaya nutrients dia bercampur. So Wolfia pun boleh ambil lah nutrients yang berterbangan di dalam air gitu. Okay guys, jom kita masukkan Wolfia pula. Okay guys, ini baja eco shop ni. Baja organik ni. Tengok guys, dia kata dekat baja ni pun ada good bacteria, EM. Yang orang duk campurkan dalam air kan. Baja organik menghasilkan baja yang sepenuhnya organik, terdiri daripada 100% baja ayam telur. Tanpa tambahan kimia, proses pengeluaran dalam 60 hari dari penghasilan pembungkusan. Mengandungi bakteria baik yang berkesan untuk membantu memperbaiki struktur tanah, perakaran pokok yang baik dan sebagainya. Ada EM dah guys.
Terbaik. Okay guys, sekarang tempoh hari aku beli, aku terus letak dalam ni. Aku takut oksigen dalam bekas tu habis, dalam plastik tu habis. So aku terus letak dalam ni dan dekat dengan cahaya matahari. So aku ingat tuangilah semuanya. Tuangilah. Bismillah. Macam banyak je. Macam banyak lagi je. Tak banyak lagi, nanti aku godak-godak dengan air lah. Okay guys, inilah keadaan EM pula kita punya Wolfia. Agak merata je. Nanti kita tengok dia berkembang ke idak. Cara aku ni, cara aku pula, cara yang kita gunakan ni. Hari pertama, banyak lagi jarak-jarak guys ya. Dia tak rapat-rapat lagi. Aku akan buat journey ni insyaAllah sampai hari ke-7 ataupun hari ke-10 lah. Kita tengok pembiakan dia macam mana, okay? Ha guys, tapi hari ke-4 aku punya Wolfia macam memati je. Tak tahulah dia mati ke apa, tapi macam ada kesan angin tolak air tu kan. Sebab tu dia berkumpul sebelah sini. So aku decide nak tambah lagi air. Air kalaga aku yang aku nak tukar. So aku tambah sampai atas sikit supaya dia lebih dekat ke cahaya matahari. Guess what guys, dia bertambah banyak. Walaupun tak menutupi lagi ruang air, permukaan air tu, tapi aku nampak dia bertambah. Ha guys, alhamdulillah. Takut juga. Tengok macam tak membiak. Membiak lah. Rupanya taklah secepat macam yang aku sangka. Sebab aku tengok macam diorang kata 48 jam dah sekali ganda kan. So aku rasa mesti ada something wrong ni. Sebab first time aku try nak biak Wolfia ni kan. For this yang tengah-tengah aku ni, kalau korang tahu ada tips tipe tua-tua bagaimana aku boleh subuhkan lagi Wolfia aku ni kan, apa kata korang komen kat bawah? Okay, batulah newbie macam aku ni. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Jangan lupa guys, macam biasa lah, untuk tekan subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye. Seperti yang korang tahu, aku ada akaun Shopee. So for those yang tengah cari template-template resume yang murah-murah, bahasa Melayu dan bahasa English, aku ada jual. Tekan link di bahagian description, okay? Terima kasih.